Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada yang dah live sekarang? Ada tuju live sekejap ya, ada tuju dah bersiap-siap untuk pergi ke Kuala Lumpur ya. Malam ni ada majlis sambutan ke ulang tahun ke-10 Reach Work Sendirian Berhad. Jadi ada sambutannya pukul 2 nanti, dan lepas tu ada majlis kesyukuran dan berbuka puasa bermula pukul 5 insya-Allah. Hai orang Kuantan yang sibuk sempat juga live. Banyak order ni. Siapa nak order rempeyek boleh PM Rina Asri . Rempeyek Jawa paling paling sedap. Setiap tahun tak pernah tak beli. Okey . Hari ni Dr. Ju nak cerita sikit lah pasal masalah rambut. Masalah hari ni adalah masalah kelemumu dan rambut gugur . Rasanya ramai yang ada masalah tu, betul tak? Especially rambut gugur . Rambut gugur, rambut makin nipis, makin nipis, makin nipis. Lama-lama macam nak botak daripada dulu-dulu lagi ada masalah kelemumu, tak settle-settle. Kalau bukan kita, anak-anak kita, sebab ramai yang datang jumpa Dr. Ju, itu yang Dr. Ju tahulah . Dan hari ini Dr. Ju nak explain sikit kenapa kita dapat kelemumur . Kelemumur dan kenapa rambut kita senang nak gugur . Apa yang ada rambut kita? Kenapa kita ada rambut mula-mula? Kenapa kepala kita ada rambut? Kenapa kat muka tak ada rambut? Kenapa rambut kita tebal? Kenapa Allah Ta'ala jadikan rambut kat kepala . Yang sudah tentulah pertamanya untuk melindungi otak lah . Sebab otak adalah organ yang paling sensitif . Jadi diletak rambut supaya otak kita akan rasa sejuk . Dan dekat kepala juga . Selain daripada rambut, dia banyak pori-pori juga, macam dekat muka juga . So dekat rambut dia banyak kilang peluh . Kilang peluh dan kilang sebum . Kilang sebum. Sebum tu adalah satu kilang yang mengeluarkan satu minyak natural, minyak semula jadi yang ada kat kulit kepala untuk menjaga kulit kepala kita supaya tidak kering. Itu sebenarnya minyak sebum . Yang dikeluarkan oleh kepala. Jadi minyak sebum ni yang bau-bau macam bau peluh tu, peluh tu berbau macam mana bergantung kepada macam mana rupa minyak sebum tu . Jadi kulit kita akan lembap dan rambut dan kelembapan tu akan pergi ke rambut juga . Jadi itu menyebabkan rambut kita pun lembap dan sehat bila ada minyak sebum . Minyak sebum. Dan kadang-kadang kelenjar sebum tu dia boleh, kelenjar sebum tu ada kat seluruh badan . Yang banyak dekat kepala, dekat ketiak, dekat tempat-tempat yang senang berpeluh tu lah. Sebab dia bersama dengan kelenjar peluh juga . Jadi kadang-kadang ada kes . Dia punya kelenjar peluh tu dia tersumbat. Jadi bila tersumbat, minyak sebum tu dia tak boleh keluar. Dan kadang-kadang ada benjolan dekat kulit. Ada siapa pernah ada benjolan dekat kulit? Itu dipanggil sebaceous cyst . Dr. Ju selalu potong benda ni . Sebab cyst tu maknanya bila kelenjar tu, lubang dia tu tersumbat, jadi sebum tu dikeluarkan dengan banyak dan tak boleh keluar. Jadi dia lama-lama dia berada di bawah kulit saja, dan setiap semakin hari semakin besar, semakin banyak, dan dia membentuk satu cyst lah, satu ketumbuhan, macam ketumbuhan. Selalu benda tu ada kat kulit,
dekat dekat mana-mana pun boleh ada, tapi yang paling sering sekali dia dekat badan lah, eh, dekat belakang badan, dekat tangan, dekat kepala, dekat muka. Nah, itu adalah dipanggil sebaceous cyst, disebabkan oleh liang peluh tu yang tersumbat. Jadi sebum daripada kilang tu tak boleh keluar, ya. Jadi selalunya kalau tak ada apa-apa, dia cuma membesar, membesar, membesar tapi tak bagi masalah. Yang ada masalah kalau kelenjar tu dapat jangkitan kuman, barulah sakit dan dia terbentuk nanah. Itu adalah sebaceous cyst. Yang itu adalah kelenjar yang banyak ada dekat kepala yang mengeluarkan sebum untuk bagi minyak pada kulit kepala kita supaya tidak tidak kering. Jadi dia juga apa ni, menghalang daripada pembentukan daripada, bukan pembentukan, daripada jangkitan kuman, ya, jangkitan kulat, terutama jangkitan kulat, ya. Jadi apa yang berlaku sekarang, ya, kita sendiri yang buat masalah, ya. Sebenarnya kita semua yang buat masalah. Makin bertambah moden dunia ni, makin bertambahlah masalah kepala. Makin bertambah apa ni, moden, makin hilanglah rambut kita, makin cepatlah botak rambut kita. Kalau tengok orang zaman-zaman dulu-dulu, tok nenek moyang kita dulu, rambutnya lebat-lebat, tebal-tebal, sampai panjang lebih pada buntut. Tapi sekarang susah nak dapat, sebab macam mana nak nak panjang, belum panjang dah dah gugur, kan. Jadi potong-potong, kan. Puncanya adalah kita sendiri, ya. Dia ada satu kulat, kulat nama je molasses ke apa namanya macam tu. Dan kulat ni dia dia suka menyerang dekat kita punya kelenjar dekat dekat kulit lah, dekat kulit kepalanya. Yang itu yang menyebabkan kita apa ni, kulit kepala kita dapat kelemumur, ya. Kenapa kulat ni datang? Kenapa kita dapat selalu dapat jangkitan, juga jangkitan macam kurap lah. Kurap pun dapat, kemudian kelemumur pun dapat. Kelemumur ni adalah disebabkan oleh kulit kepala tu sendiri yang keluar, yang keluar, keluar, keluar. Dan itu yang bentuk macam flake. Apa dipanggil flake, eh? Bentuk macam sekeping-sekeping. Itu sebenarnya adalah disebabkan oleh kulit tu sendiri overaktif, dan kadang-kadang disebabkan oleh jangkitan kulat. Kenapa benda tu berlaku? Sebab sebabkan kita meletakkan kimia kat kepala kita. Hari-hari kalau kita basuh rambut, bukan hari-hari lah, kalau kita basuh rambut 3 kali sehari, seminggu, 3 kali seminggu lah kita letakkan bahan kimia. Jadi shampoo yang kita pakai, majority shampoo yang dekat pasaran sekarang, yang kat supermarket, 100% ada mengandungi bahan kimia. Jadi bahan-bahan kimia itulah yang menyebabkan kulit kepala kita kering, yang membasuh semua minyak-minyak natural yang ada pada kepala kita, pada kulit kepala kita. Jadi kalau baby, ya, kadang-kadang baby baru lahir, kita dah pakaikan shampoo macam-macam. Sedangkan shampoo macam-macam tu, walaupun dia cakap benda tu adalah natural, dia kata Johnson baby, ya, macam-macam tu semua tu, semuanya adalah chemical. Ya, jadi bila ada chemical, kita sendiri cucilah kulit kepala kita, minyak yang semula jadi, yang Allah Ta'ala jadikan untuk untuk merawat dan untuk menjaga kulit kepala kita. Jadi sebenarnya apa yang berlaku adalah salah kita sendiri. Lagi kita gatal kepala, lagi cepatlah kita, lagi selalulah kita cuci kepala pakai shampoo, betul tak? Ya. Yeah. Jadi sebenarnya apa yang berlaku adalah apa yang kita buat adalah salah kita sendiri. So, kenapa orang zaman dulu-dulu dia tak kulit kepala dia elok, rambut dia lebat? Sebab kalau you all ingat, orang zaman dulu-dulu dia tak jumpa sabun. Sabun mahal, dan waktu tu sabun pun tak tercipta. Shampoo pun shampoo biasa-biasa. Jadi apa yang diorang guna? Diorang gunakan santan kelapa untuk basuh kelapa kepala dia. Kadang diletaknya juga apa nama tu,
Dia punya hampas-hampas kelapa sekali dia letak kat kepala. Jadi minyak semula jadi yang ada kat kepala tu tidak tidak hilang ya. Jadi bila kita punya kulit kepala tu dah kering, dah ada kelemumur, dah keluar biji-biji, apa yang berlaku? Kulat tu juga merosakkan kita punya akar rambut. Jadi akar rambut kita rosak eh. Bila akar rambut kita serosak, apa yang berlaku? Rambut kita gugur ya. Jadi jadi bila itulah menyebabkan keguguran rambut. Kalau tak terbentuk, kalau tak ada kelemumur pun, rambut tu juga gugur disebabkan akar rambutnya dirosakkan oleh bahan kimia daripada yang kita pakai. Kita terlalu obses, terlalu taksub dengan syampu-syampu tertentu yang dengan melihat iklan-iklan dekat dalam TV, rambut wah apa ni menggerbang, beralun, berat. Jadi itulah yang membagi kita bahana menyebabkan rambut kita berkelemumur, kulit kepala kita berkelemumur dan rambut kita gugur. Bukan itu saja dia juga menyebabkan kulit kepala kita mendapat kurap juga serangan kurap. Jadi berkeping-keping sana keping sana, ada nampak tak? Jadi kita pula pergi juga jumpa doktor, dibagi pula ubat untuk antifungus. Antifungus tu bunuh fungus tu saja, tetapi dia tidak merawat apakah puncanya. Faham tak maksud doktor Ju? Maknanya bila pergi jumpa farmasi ataupun jumpa pakar, dia orang akan bagi ubat untuk bunuh kulat atau untuk betulkan kita punya kurap. Jadi kelemur dan kurap. Jadi ubat itu sendiri kuat dan ia akan menambah lagi. Dia baik sekejap aja, tapi apa yang berlaku, minyak makin hilang, keseimbangan dekat kulit dekat kepala makin hilang. Maka kita maka problem tidak tidak selesai. Masalahnya berpusing-pusing macam tu je lah daripada muda sampai tua. Last-last rambut pun cepat beruban sebab makanan apa-apa yang ada dekat tu pun dahlah kita punya nutrition sekarang ni teruk kan, dengan banyak chemical juga dalam nutrition kita. Tak ada pula cukup vitamin yang kita ambil, tak cukup zinc, menyebabkan rambut kita juga cepat beruban. Jadi senang saja sebenarnya. Kalau kita nak tahu macam mana cara merawat, yang paling penting Dr. Ju selalu bagi tahu adalah kita cari puncanya. Kalau kita dah tahu puncanya adalah shampoo, kita maknanya kita remove lah shampoo tu, janganlah pakai shampoo tu, carilah shampoo yang semula jadi jadi yang betul-betul tak ada chemical . Sekarang ni sebab benda-benda yang tak ada chemical, yang sampo tu kan buih yang datang pada sampo tu juga adalah daripada SLS, SLE, adalah juga chemical yang bahaya . Selain daripada benda tu menyebabkan kelemumur, menyebabkan kurap kan, menyebabkan rambut gugur, sebenarnya chemical tu juga Dr. Jirah cakap dia akan diabsorb bila kulit kita dah merah kan, bila maknanya bila dapat jangkitan tu kan, dapat jangkitan kulat, kulit kepala kita merah. Jadi apa yang kita pakai tu semuanya diabsorb masuk ke dalam salur darah, dan benda-benda tu semuanya adalah ejen kanser. Ejen kanser. Jadi Dr. Ju dah cakap berhati-hati memilih barang-barang yang kita pakai. Kita punya shampoo, kita punya sabun, kita punya kosmetik, sebab semua benda-benda tu akan membawa bahana kepada badan kita sendiri. Ada yang tahu tak apa sebenarnya menyebabkan shampoo tu kan? Kalau kita pakai conditioner . Kalau kita pakai conditioner, rambut kita dia punya rambut dah tak ada kusut, kemudian rambut kita kan berat, cantik. Ada siapa tahu apa sebenarnya ada pada shampoo-shampoo atau conditioner yang menyebabkan rambut kita jadi beralun cantik tu? Siapa yang tahu kat sini? Cik jawab. Bagilah Dr. Ju love sikit-sikit ni. Banyak-banyak sikit. Dah nak pergi KL ni. Okey, ada siapa yang tahu apa sebenarnya yang ada pada shampoo selain daripada bahan-bahan kimia tadi? Ialah ini pun yang menyebabkan rambut kita cantik beralun, tapi benda tu adalah palsu, bukan rambut kita sebenar. Tak ada yang jawab. Jawablah. Puasa.
Lupa pula puasa masing-masing. Tak ada idea eh. Okey eh. Sebenarnya yang ada pada conditioner ataupun shampoo-shampoo yang menyebabkan menyebabkan rambut kita berat, nampak beralun. Kalau tengok iklan tu kan, wah gini-gini dia kan beralun, itu adalah di dalamnya diletak wax ataupun lilin. Diletak lilin. Cuba bayangkan eh. Jadi bila kita dah hari-hari dah pakai benda tu, jadi rambut kita diseliputi oleh lilin ya. Jadi menyebabkan rambut tu jadi berat ya. Jadi sebenarnya rambut tu jadi berat, jadi nampak cantik, tapi sebenarnya benda tu juga tidak sehat. Bila rambut kita dah terkena lilin tu kan, diselubungi oleh lilin kan, menyebabkan rambut kita pun tak boleh bernafas kan, sebab dekat rambut tu kalau kita buat tengok secara apa nama pakai mikroskop eh, kita nampak dekat rambut tu dia ada macam retak-retak-retak untuk udara apa semua masuk ke dalam rambut tu kan. Tapi bila kita letak lilin, apa yang berlaku tu menyebabkan rambut kita tak boleh bernafas. Ya, memanglah cantik gitu-gitu kan, tapi apa yang berlaku menyebabkan makin keadaan semakin teruk. Jadi rambut kita akan jadi rapuh. Bila rapuh, apa yang berlaku? Dahlah kering, rapuh. Jadi dia akan dapat split end. Ujungnya akan berbelah, terbelah. Jadi selain daripada rambut tu jadi kering, rambut tu juga kena bahan kimia, rambut tu juga tak sehat. Jadi tak sehat, dan rambut tu akan bercabang kat ujungnya. Jadi itu semua adalah kita punya kerja, bukan Allah Ta'ala yang kita yang merosakkan diri kita sendiri eh. Jadi kesimpulannya, kalau kita nak rambut sehat, tolong cari sempu yang semula jadi eh, yang natural, yang semula jadi, yang betul-betul dalamnya tak ada bahan-bahan kimia. Sebenarnya Dr. Ju juga ada masalah macam tu juga eh. Sepanjang hidup tu, bukan sekali dua kali eh. Sepanjang hidup ya, sampai dah berusia, hidup tu kepala tu sentiasa dipenuhi oleh kelemumur, gatal ya. Jadi kadang-kadang tu beli Selsun sempu, baik sekejap tapi makin gatal eh. Kemudian apa yang berlaku, belilah Head and Shoulder. Marah company Head and Shoulder. Pakai Head and Shoulder, kuranglah gatal. Tapi masalah tu bila berhenti je pakai benda tu, gatal semula eh. Sebab dia je cuma symptomatic treatment, tapi bukan rawatan yang, bukan rawatan, sebab kita, dia punya punca kita tak pernah buang eh. Jadi benda tu tak ada ni. Sampailah Dr. Ju baca lah benda-benda ni, tahu kenapa benda tu berlaku. Sebab masa dulu kita tak tahu kan, kita buat asalkan cantik, asalkan sedap pakai, rambut tak berkusut, dan kepala tak gatal, belilah apa-apa saja shampoo yang iklan dekat TV tu, tak apa orang aring lah, apa macam-macam tu, beli saja eh. Kalau apa tu, tapi masalah tak settle. Jadi sampailah berumur pun, masa itulah masih juga ada masalah kelemumur. Jadi daripada situlah Dr. Ju tahu dan dapatkan shampoo yang tak ada langsung chemical, tak ada SLS, tak ada SLE, tak ada paraben, tak ada apa mana, semuanya semula jadi, barulah masalah tu settle. Dan bukan saja masalah tu settle gitu je. Sekarang ya, kalau saya tengok eh, orang muda-muda dah dapat uban eh. Kalau tengok orang zaman sekarang, muda-muda dah dapat uban eh. Ni bukannya yang penyakit lain lah, maknanya yang semula jadilah. Dia berumur, dia tak ada masalah lain, tapi rambutnya cepat beruban. Zaman dulu orang lambat beruban eh. Macam keluarga Dr. Ju, mak bapa, mak Dr. Ju, semuanya dah 50 lebih tahun pun tak ada beruban. Dan kita orang semua memang lambat nak beruban. Mungkin baka yang baik pun ia jugalah eh. Daripada pemakanan pun ia jugalah eh. Jadi daripada
Situlah ada tuju belajar macam mana nak jaga apa ni, selain daripada rambut, the whole body lah, macam mana nak awet muda. Selain daripada good supplement, maknanya supplement kena buang free radical dalam badan kita dengan ambil supplement yang betul lah, supplement yang betul untuk wash up, buang semua free radical. Sebab free radical ni adalah toksik dalam badan kita, ya, yang dipanggil free radical. Dan free radical ini menyebabkan banyak kerosakan berlaku dalam badan kita. Dia akan menyerang DNA dalam badan kita dan menyebabkan terbentuknya kanser. Jadi kita ambil banyak-banyak suplemen, natural suplemen, natural suplemen yang boleh membuang atau menyutralkan free radical ataupun toksik dalam badan kita. Sebab kita dalam makan semua benda, bahan banyak bahan toksik, badan kita sendiri keluarkan bahan toksik, kulit kita absorb UV daripada matahari, apa lagi, kemudian kadang-kadang kosmetik kita juga ada toksik, everywhere toksik. Maknanya daripada kulit kita absorb daripada cahaya matahari itu sendiri, dah ada UV light, kemudian kita pula letak chemical macam-macam kat kulit kita, kemudian kita makan macam-macam juga yang ada ni, kita hidu lagi, air kita lagi, everything. Kita torture sebenarnya badan kita setiap hari. Kita bunuh diri, kita torture badan kita sendiri, menyebabkan kita cepat tua dan cepat mati. Dapat kanser sana sini, dapat penyakit sana sini. Jadi yang utama sekali kalau kita nak jaga rambut, kalau kita punya badan sehat, rambut kita juga sehat. Yang penting janganlah pula dah rambut sehat, kita pula cuci minyak-minyak yang ada kat rambut kita, bersih-bersih, menjadikan dia makin tak sehat. Ya? Jadi dua-dua, internal dan external. Dalam kena sehat, luar kena sehat, barulah kita dapat rambut dan kulit yang sehat. Ya? Kalau ada yang ingin nak tahu, sebab Dr. Ju ada juga apa tu, shampoo yang semula jadilah. Kalau nak tahu apa-apa pasal shampoo yang semula jadi, yang all natural, 100% natural. 100% natural ni maknanya sikit pun, buih pun daripada bahan natural. Benda tu memang selalunya expensive lah. Apa ni, dia, sebab you tahu tak, kalau benda generic tu senang. Kalau buat sabun tu senang, daripada sabun, daripada minyak kan, very easy. Tapi kalau benda tu daripada semula jadi, lagi satu, dia ada expired date. Selalunya expired date-nya cuma setahun. Kalau kita beli shampoo-shampoo semula jadi, dia tak tahan lama. Sebab dia daripada tumbuh-tumbuhan semula jadi. Kalau siapa-siapa yang nak nak tahu pasal shampoo-shampoo yang semula jadi, apa kandungannya semua, boleh boleh masuk dalam grup Dr. Ju Hair, Dr. Ju Hair Wellness, kata sila, Dr. Ju Hair Wellness, masuk ramai-ramai, nanti kita cerita. Sebab bukan semua orang ada masalah rambut, bukan semua orang suka cerita pasal rambut, jadi Dr. Ju tak nak kacau orang lain, nanti dia orang tak suka. Jadi siapa yang suka nak tahu macam mana nak rambut yang sehat, nak hilangkan kelemumur, anak dia kelemumur tak baik-baik daripada dulu, macam mana shampoo apa nak pakai, bolehlah like Dr. Ju Hair Wellness, Dr. Ju Hair Wellness, like kat situ, nanti Dr. Ju akan accept apa ni, dan you all masuk ke dalam tu, nanti Dr. Ju akan share lah apa produk yang you all boleh ni kan, boleh pakai. Okay, Dr. Ju nak pergi KL, doakan Dr. Ju selamat, insyaAllah kejap lagi bertolak, jumpa lagi InsyaAllah. Nanti mungkin kita cerita pasal uban pula, macam mana boleh terbentuk uban secara detail lah. Kalau yang dah ada uban tu, mungkin nak reverse tu susah lah. Tapi kalau yang muda-muda lagi nak lambat dapat uban, ikutlah petua Dr. Ju tadi. Okay, Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah esok ke lusa ke. Selamat berbuka puasa, selamat menyambut Nuzul Quran. Assalamualaikum. Bye.